Yuk, Mister, kita ilah. Ulala. Pakai bobo lagi ikut-ikutan. Mister. Hey, Mister. Ya, malah tidur. Kayak cicak liat jangkrik. Itu bangunin Sobri, bukan ikutan tidur. Wah. Kita mulai. Afwan, ayo setuju. Hey, kalau kau tidak mau sholat, aku akan menghukummu. Afwan, jangan ampuni dia. Butet. Malam-malam gini teriak-teriak gak jelas. Risik tahu. Ganggu orang mau tidur aja. Yang ada kau yang ganggu kami latihan. Loh, yang ada tuh kamu ganggu aku lagi tidur. Apa katamu? Apa? Afwan, Butet. Mungkin lebih baik kita udahan dulu latihan dramanya, ya. Ah, tanggung nanti saja. Melia. Mister, boleh saya ikut patroli? Ya? Oh boleh. Yaudah kalau gitu kita patroli sama-sama ya. Oke. Aku akan memberikan kepadamu hukuman yang sangat berat. Ulala. Iya. Ikutin lagi. Aduh, Satrio Hati udah malam begini. Bukan pada tidur malah pada berantem lagi. Ayo kita cepat. Ayo kita cek. Ayo. Aman, yang gimana? Aman. Umum. Ayo, udah. Ayo kita cari. Ayo. Ilah, pakai gantian sih jatuh. Aduh. Udah, yuk. Ayo. Kalau gitu kita pegangin aja jalannya ya. Ayo. Waalaikumsalam. Ada apa, Ustaz? Iya. Kok malah nanya ada apa? Ada juga Ustaz Musa yang mulai ada satu nanya sama kalian. Eh, Butet, kamu kenapa marahin Ayu? Suara kamu apa kedengeran tuh? Marahin. Tawa lagi. Afwan, Ustaz. Gak apa-apa kok. Tadi itu kita lagi latihan drama. Iya, Ustaz. Jadi ceritanya itu si Ayu tuh tak mau sholat. Jadi ini marahin. Oh. Jadi lagi latihan drama. Ya, kita udah panik ya. Oke kan? Oke. Enggak. Kali gak sakit, sakit begini ya gak? Kalau gitu, karena udah malam, kalian berdua masuk ke kamar, latihannya dilanjut besok. Ustaz Musa sama Mr. Sergei mau lanjut patroli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hah? Si Sobri. Tuh. Udah salah kamar, salah posisi lagi tidurnya. Ayo Sob, bangun. Tahu nih, udah ada kasur di situ, tidur di situ. Duduk begitu. Aduh, Ustaz, gimana ya? Ini gimana nih? Udah gini, kita bagi-bagi tugas aja ya. Okay. Saya bawa sepedanya keluar. Nah, Mister bangunin Sobri terus bawa keluar juga ya. Oke. Ya, oke. Ini.
maaf, Mister, maaf. Lagian kaki gede banget sih ke portal komplek. Udah. Aman kan? Sobri, bangun, Sobri. Sob. Yuk, Mister, kita hilang. Ulala. Pakai bobo lagi ikut-ikutan. Mister. Ya, malah tidur. Kayak cicak liat jangkrik. Itu bangunin Sobri, bukan ikutan tidur. Mister, digendong aja, digendong. Oke. Ya. Sob, bangun, Sob. Gitu, ha. Yeah. Salah, Mister. Sobri yang digendong. Oh gitu. Ya udah. Oh. Ah gitu. Yuk, udah keluar. Ayo. Terus. Itu. Di sini nih, di luar. Kok ada Lopan? Kok ada Indra? Ini di mana sih nih? Ulala. Ini kan masih dalam kamar. Salah nih. Aduh. Bisa salah lagi sih. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Wah, kok semua pada tidur nih? Ustaz Musa, ya. Kok semua tidur? Ya, jatuh deh. Nih, tuh lihat, Haikal. Posisi apa ini? Astagfirullahalazim. Ayo. Kok anak-anak ini pada betah banget tidur di bawah? Sob. Haikal. Bangun. Ayo. Naik ke atas kasur. Awas. Duduk lu sini. Ya Allah, ya Rob. Bentar ya. Gilain lu sepedanya. Udah. Ayo guys, tidur di tempat masing-masing. Ayo, sobat Sobri, ayo. Iya, lah pakai tabrakan lagi. Pakai lampu sen, makanya pakai lampu sen biar gak nabrak. Baik, kamu tidur di kasur kamu. Situ. Baik, kan? Pelan-pelan. Ya Allah, ya Rob. Itu tidur ya, baca doa dulu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh, Mister, kenapa itu siapa sih? Aduh, kayaknya kenal ya. Hah? Itu sih nama Asul. Saya pikir pampir Mandarin. Aku pikir itu kayak gajah. Aduh, iya ada belalainya ya. Kerjanya Haikal nih pasti. Aduh, si Haikal nakal banget dia ya. Tempel-tempelin ginian. Buka tempelin begini kan tuh. Ini begini tuh. Inop, vampir Mandarin. Yaudah, semuanya udah tidur. Kita keluar aja yuk. Oke, ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari yang cerah ini kita akan ada beberapa agenda. Salah satunya kita akan menyaksikan drama dari Butet dan teman-temannya, lalu dilanjutkan ada storytelling oleh Amalia, dan nanti kita akan ada pawai bersama-sama keluar ya. Ya, dan tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mengingat sebuah peristiwa penting, yaitu Isra Mi'raj. Di mana di dalam Isra Mi'raj ini pertama kali diturunkan perintah untuk sholat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mi'raj itu melesat melintasi gugusan bintang-bintang.
Dia kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayo, ayo semuanya gak boleh mentertawakan temannya kayak gitu ya. Jadi ceritanya berubah. Si Amalia itu kecebur empang. Terus basah kuyup deh. Ih, kamu sih gimana? Ini biasa gimana? Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan drama dari Butet dan kawan-kawan. Afwan, Nilis, ini kan udah azan. Kita salat yuk. Udah, kamu aja sana duluan. Ini tuh lagi tanggung, lagi seru tau. Duh. Nilis, ini udah azan. Kamu udah dong, jangan main mulu. Nih, Ayu sama emak mau sholat. Ayo bareng. Udah, emak aja duluan sana sama Ayu. Lagi seru ah. Tadi persembahan dari santriwati untuk lebih mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan sholat. Betapa pentingnya sholat, karena sungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Namun di sini perlu Ustadz luruskan ya, apabila kita ingin mengajak atau menyuruh teman, sahabat ataupun saudara kita untuk sholat, lakukanlah itu dengan cara yang selembut mungkin. Usahakan agar kita tidak melakukan kekerasan seperti membentak, memukul, memecut dan lain sebagainya. Apabila kita terpaksa melakukan hal itu, lakukan sepelan mungkin dan selembut mungkin. Ya, intinya hindari kekerasan untuk mengajak kepada kebaikan. Fahim tuh? Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, kalau begitu sekarang kita bersiap untuk karnaval. Ya Allah, terlalu bersemangat mereka. Stop. Aku dulu, sepeda yang paling bagus duluan. Dadah. Iya dong. Stop. Apa sih? Ini sepedanya, udah tahu sepedanya jelek. Kayak ondel-ondel. Hah? Kayak muka orang yang naikinnya. Ini dong. Sepedanya cakep, ganteng kayak orangnya. Nih lihat nih, sepedanya kece, gagah, keren kayak orangnya yang punya. Masa? Bagus sepedanya. Nggak salah dengar tuh. Coba kamu tuh, dipegang dikit penyok. Enggak nih. Tuh, nggak penyok. Nggak penyok. Nggak mungkin dong, pasti. Ini namanya rambut. Udah. Gimana kalau kita balapan aja? Hah. Siapa yang duluan ke gerbang, itu sepeda paling kece, paling keren. Ya udah pasti Haikal, balapan aja itu ya Haikal. Bagus nih. Ngarep, udah oke? Okay? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para santriwan maupun santriwati yang Ustadz sayangi, apakah kalian semua sudah siap untuk melaksanakan karnaval? Siap! Kurang semangat, sekali lagi siap? Siap! Perlu diingat, ketika nanti
karnaval dimulai, kalian harus mengikuti rambu-rambu yang berlaku di jalanan. Jangan sampai berjalan ke tengah jalan, apalagi menghalangi mobil atau motor ataupun kendaraan lain yang akan melintas. Di pinggir aja. Yang penting semuanya harus kompak, semuanya semangat untuk memperingati Isra Miraj kali ini. Fahim tum? Fahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu langsung saja kita mulai acara. Astagfirullahalazim, ya Allah. Allah Akbar, Ustaz. Ya Allah. Haikal, Sobri. Astagfirullahaladzim. Bangun, Ustaz. Ya Allah, makan. Ya Allah, Ustaz. Bosan dengerin bosan, minta maaf terus. Kalian gimana sih? Ini udah mau acara, udah mau mulai, masih aja nabrak-nabrak kayak begitu. Ati tahu, Ati. Sabar Ustaz. Sakit maksudnya. Udah balik lagi ke sepedanya, yuk. Yaudah, Haika, Sobri kembali lagi ke barisan ya. Kalian yang tertib. Untuk santriwati, diingat teman-temannya kanan kiri, depan belakang siapa aja, supaya nanti tidak ada yang tertinggal ketika kita jalan ya. Ingat, gak boleh ada yang berantem lagi. Paham tuh? Baiklah. Baik, sekarang sebelum kita berangkat, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, satu peraturan lagi. Ustaz Ridwan akan memimpin para santriwan di depan bersama Ustazah Nuyuy dan juga Mr. Sergei. Sedangkan Ustadz Musa yang mulia dan santun akan mengawasi pergerakan kalian di belakang. Jadi jangan cuma macem-macem, ya? Fahim dong? Fahim. Ya, Rep. Salawat. Oh iya, silakan dipimpin ya. Saya ke belakang ya. Ya. Baik, iya. Yuk. Mari para santriwan maupun santriwati, sebelum kita melangkah, kita sama-sama bersolawat sambil berjalan ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saya kan Ustaz Musa yang mulia dan santun, masa megang-megang bebek. Ayo tangkepin, ayo. Ayo, ayo tangkep. Ayo, ayo. Tolong Ustazah cari mereka ya. Iya Ustazah.
yang lain, sementara Butet mencari Amalia Najwa Utami, kalian tunggu di sini sama Ustazah ya. Ya Ustazah. Si Amalia, si Najwa, si Utami itu memang bikin geram. Butet, makanya jangan marah-marah. Ingat gak hadis Rasulullah bilang apa? La tagdab walakal jannah. Jangan marah, maka syurga bagi. Hadis riwayat Tabrani. Ya, ya udah, kita semua bantuin Butet ambil sendalnya ya. Ayo, pinggir, jangan ada pinggir.